atau dalam halaman 25 Romawi yang tertata dengan baik. Oke, tolakkan karena ini tidak ada masalah sih. Bapak minta kesaksian ya Mas Pak. Ya, tahun di atas terlambat. Mencontoh ayah, kemampuan sendiri, apa yang bisa saya masyarakat juga dia kenal sebagai berita. Bahkan saya, Pak Haji, Pak Jamil, Pak Parulutan. Akhir kata, saya mengucapkan kebanan yang sangat tinggi. Terbukti tidak semua pasien kegemarannya minum susu. Selain ini, kami STS beliau dokter, aktivis, termasuk oleh yang muda-muda ada yang sama pendidikan sebagai seorang dosen untuk selalu tampil dengan kami dan berbagi. Kalau besar kalau disebutkan kata-kata dokter Ustaz Effendi, kemudian ada masalah yang dikasih kota. Pandangan mata saya terlebih dahulu dari terutama kepada anak didik kami. Ya, karena tapi memang itu generasi di atas generasi kami ini. Tanggung jawab mereka besar terhadap masyarakat. Berikan bahwa salah satu di antara tokoh-tokoh generasi kolonial. Ya. Itu warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah kita sosok sang dokter Sumatera dan juga kepada seluruh dan penghormatan khusus saya dan karena sampai menjadi dokter menjadikan buku autobiografi. Harus terima berapa mau? Ya. Tapi nampaknya sudah kayaknya. Jadi bukunya ini agak berat nih. Di buku ini kan saya sampaikan bahwasannya dia konten atau isinya antara lain pada masa sejak saya SMA, kemudian sejak mahasiswa kedokteran, pendidikan spesialis, kemudian mengabdi, baik waktu dokter Puskesmas masih di desa terisolir dengan fasilitas yang minim, di Langkat waktu itu tahun 76 sampai tahun 80, 4 tahun tanpa sarana jalan yang jelek, yang sana air minum. Tapi kita demi melaksanakan tugas profesi dan meningkatkan pelayanan kesehatan, kita tetap bertahan selama 4 tahun tinggal di sana. Itu pada fase sebagai dokter umum di Puskesmas. Jadi kemudian setelah itu 4 tahun kita pendidikan. Kemudian setelah pendidikan kita juga melaksanakan pengabdian. Kita setelah selesai pendidikan spesialis, kita mengabdi di Tanjung Balai. Tanjung Balai, pada masa itu saya selesai pendidikan 85, tahun 1985, kemudian saya bertugas di sana tahun 1986 sampai 2003. Jadi ada sekitar 17 tahun saya mengabdi. Nah, kemudian baru kembali ke Medan. Nah, ke Medan kita kembali lagi ke profesi kita sebagai ke profesi kesehatan dan sebagai dosen. Melatih dirinya dengan bimbingan para seniornya. Oh, main juniornya. Nah, kalau di imajinasi saya tidak mau feeling out. Ya, tentunya saya Ketentuan itu menjadi pertanda bahwa Dr. Ustaz 4 April 1982 tak kalah saya di semua aspek tugas saya ya. Jadi aspek yang paling berkesan sih di sebagai dokter puskesmas. Di situ saya bisa merasakan bagaimana kehidupan rakyat kecil.
ya, dengan segala keterbatasan, tanpa sarana lampu, listrik, tidak ada waktu itu. Waktu itu pakai serongkeng, kalau masih ingat serongkeng di pompa. Tanpa sarana air minum, jadi kita masih pakai air yang kurut itu kita saring. Itu jadi di situ momennya ikut merasakan. Ya. Nah kemudian saya mengabdi di Tanjung Balai, saya melihat bagaimana perlunya peralatan, ya, baik peralatan komunikasi maupun peralatan kedokteran itu sangat penting ya, dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu. Masuk TV lah nanti ya. Terima kasih nih lah ambil posisi. Ya, artinya sebetulnya itu maknanya adalah pengabdian yang berkesinambungan. Ya. Nah, karena jadi artinya selagi kita masih sehat, selagi kita masih bisa melaksanakan profesi, ya, karena profesi kedokteran itu adalah skill, knowledge, and attitude. Ya. Kita harus punya kompetensi, ya, kita mesti punya ilmu dan attitude. Nah, kalau kita kesehatan kita terganggu, tentu tidak bisa. Jadi, selagi kita sehat, itu kita tidak akan berhenti melaksanakan pengabdian. Nah, kecuali itu makanya waktu itu, waktu saya kena COVID, saya berdoa kepada Tuhan, ya Allah, apakah ini yang akan menghentikan pengabdian saya? Kita cukup waktu itu cemas juga ya. Apakah karena saya membuat judul pengabdian tidak henti, makanya nggak boleh, ya kan? Apakah COVID ini akan menghentikan saya? Ya Alhamdulillah, rupanya doa saya kepada Tuhan berhasil, saya disembuhkan, berarti pengabdian saya masih bisa dilanjutkan secara berkesinambungan. Artinya, kalau yang terkandung di dalam buku ini kan merupakan teknologi zaman dulu, ya, teknologi zaman dulu, gunting kertas, tempel. Kalau saat ini saya rasa untuk melakukan suatu penyimpanan arsip lebih mudah dengan digital, ya. Dengan digital TV, waktu zaman zaman dulu fotokopi belum ada, ya kan? Nah, jadi saya rasa momen-momen perkembangan teknologi di era 4.0 ini kan, era 4.4, ya kan? Itu harus betul dimanfaatkan, ya? Karena kalau kita tidak memanfaatkan teknologi saat ini kita tergilas, ya? Apalagi dengan adanya media online, media ini. Dan saat ini sekarang orang mendapat informasi jauh lebih mudah. Tinggal buka Google, semua bisa didapat informasi. Hanya dalam mendapatkan informasi itu perlu penyaringan yang benar-benar mana yang akurat, mana yang applicable bisa dimanfaatkan.